Indonesia, ayo ke bioskop terdekat untuk menyaksikan film Hanya Manusia yang film Hanya Manusia setelah tadi ditayangkan, kira-kira gimana tanggapannya, Pak? Ini menurut saya film persembahan dari Divisi Humas Mabes Polri ini sangat baik dan merupakan film yang patut ditonton oleh masyarakat Indonesia karena secara garis besar di sini menggambarkan bagaimana sosok seorang polisi itu yang memang hanya manusia. Artinya dia bisa menangis, terluka, bahkan mengalami sakit akibat seumpama keluarga mereka diculik. Dan keprofesionalan personilnya di film ini juga menunjukkan bahwa polisi juga harus bertindak sesuai dengan prosedural yang berlaku, tidak mengedepankan asas emosional. Oke, yang kedua, di situ tadi menceritakan tentang trafficking. Gimana tanggapan Bapak tentang trafficking? Trafficking memang banyak masih sering terjadi di Indonesia ini, dan bisa saja terjadi kepada siapapun, termasuk saudara, anak, dan keluarga dari kepolisian. Beberapa upaya terus dilakukan untuk kemudian bagaimana melindungi keluarga kita dari kejahatan trafficking yang memang sudah masuk dalam kejahatan extraordinary crime. Tadi kan barusan Mbak menonton film Hanya Manusia yang merupakan film persembahan dari Divisi Humas Mabes Polri. Tanggapan Mbak Polwan ini apa terhadap film ini?